Ketika kita sudah mengetahui apa yang kita pelajari sesuai di dalam madhab syafi'iyah rahimahumullah. Kita sekarang yang saya utarakan di sini, yang saya fahami dan saya baca dari kitab-kitabnya syafi'iyah rahimahullah. Ada dua kitab ini saya baca. Yang pertama namanya Bughiyatul Arib, Syarah Ma'ani Nazm Nihayat Tadrib. Yang satu Mu'ni Seljali, Syarah Al-Yakut nafis Dua-duanya kalangan ulama kontemporer, tapi matan ilmu yang sudah lama. Tapi semuanya merujuk dari sini. Setelah kita belajar mengenal, sekali lagi yang perlu saya ingatkan, yang saya utarakan dan saya sekarang jelaskan di sini hanya satu pandangan dari sekian pandangan ulama, sehingga jikalau kemudian hari kita mendapatkan ada orang-orang yang melakukan. Hal-hal yang berkaitan dengan jamak dan kosor berbeda dengan yang pernah kita pelajari. Kita jangan pernah heran dan tidak perlu berkomentar, dikarenakan kita baru belajar satu pandangan ulama, sehingga masih ada kemungkinan pandangan-pandangan yang lain yang tidak kita ketahui. Bukankah kita diwajibkan untuk mengingkari kemungkaran? Bukankah kita diwajibkan untuk menasehati kaum muslimin? Naam, kita diwajibkan mengingkari kemungkaran, diwajibkan menasehati kaum muslimin dalam kemungkaran yang disepakati. Kalau kita tidak bisa membedakan yang disepakati di mana yang diperselisihkan mana, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk mengingkari. Dan tidak semua perkara dalam agama ini, kita tidak tahu mana yang disepakati, mana yang diperselisihkan. Haramnya berzina, ada yang tidak tahu, disepakati atau diperselisihkan. Semuanya sepakat, bahwasanya itu adalah keharaman yang disepakati. Jadi, kalau orang berzina, bisa diingkari, menggunjing, berkata kotor berdusta ini kan kesepakatan semua ulama muslimin seluruh kaum muslimin menyepakati kemungkaran yang disepakati tapi ketika kita mendapati hal-hal yang diperselisihkan atau kita tidak tahu ini diperselisihkan atau disepakati maka gugur kewajiban kita untuk mengingkari kemungkaran dan ini disebutkan para ulama termasuk imamun nawi di dalam syarahnya sahih muslim mengatakan wa innama yungkarul mujma' alaihi Wa almal mukhtalaf fihi fa la yunkar atau yurja'u ila ulama diserahkan kepada ulama. Jadi sehingga ketika suatu saat kita mendapati orang-orang kok dari Jombang ke Mojokerto pada pada jamak ya salatnya. Ah itu bukan urusan kita. Mungkin dia mengikuti pendapat ulama yang ada. Kita baru belajar salah satu pendapat yang itu bukan jamak, nggak boleh jamak di situ. Tapi itu untuk diri kita yang sudah mempelajarinya. Sedangkan orang lain bisa jadi dia mengikuti pendapat ulama yang ada. Sekali lagi bisa jadi mengikuti pendapat yang ulama ada. Maka semangat kita adalah semangat memperbaiki diri kita sebelum semangat memperbaiki orang lain. Semangat kita dalam menuntut ilmu itu adalah semangat mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita, bukan mengangkat kebodohan pada orang lain. Mengangkat kebodohan pada orang lain itu tahap berikutnya. Di saat kita sudah berhasil mengangkat kebodohan pada diri kita, baru nanti mengangkat kebodohan pada orang lain. Termasuk mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita adalah ketika kita sudah bisa membedakan mana yang harus disampaikan, mana yang tidak disampaikan. Kalau kita sudah bisa memposisikan di sini, baru kita silahkan berbicara. Kalau kita masih belum bisa mendudukkan perkara pada tempatnya, maka falyakul khairan awliyasmut, hendaknya mengucapkan kebaikan atau diam. Kenapa sekarang hari ini perdebatan tidak ada ujungnya, bahkan mencerai beraikan umat karena campur tangannya orang-orang yang tidak bertanggung jawab bukan penuntut ilmu bukan ulamanya justru terkadang orang-orang pemula anak-anak muda orang-orang awam yang baru ngaji setahun dua tahun dan seterusnya maka tahan lisan kita jadi membiasakan diri kalau ada sesuatu yang berbeda biarin aja kecuali kita yakin ini telah disepakati para ulama tentang kesalahannya beranikan diri nggak apa-apa. Tapi kalau kita ragu atau bahkan kita tahu ini ada perdebatan di sana di kalangan para ulama, berhenti. Orang bertanya, bukanlah perselisihan itu tidak menjadi alasan untuk mengingkari. Kan begitu kan? Berselisihnya ulama itu kan bukan sebagai alasan untuk kita tidak mengingkari. Jawabannya benar, berselisihnya ulama itu tidak sebagai alasan bagi kita untuk mengingkari tapi bukan untuk kita untuk ulama yang semisal mereka ketika berselisih kalau kita memang nggak ada kewajiban ulama sudah berbeda kita mau ngomongin apa sekuat apapun sehebat apapun diri kita ya kita tidak akan menyelesaikan masalah dan perkara justru akan semakin menambah masalah nah, sehingga ini hal yang penting, dan ini juga yang saya selalu bangun kepada murid-murid saya ketika di pondok, karena kami selalu mengajarkan satu fikih: pendapat tunggal. Tapi selalu saya sisipkan, pendapat tunggal ini bukan artinya satu-satunya; di sana masih ada banyak hasanah ilmu yang belum kita serap yang kita pelajari ini untuk menertibkan cara berpikir kita dalam fikih untuk menertibkan kerangka ilmu kita dalam membangun istana ilmu dari mulai pondasinya, tiang-tiangnya, kerangka utamanya, itu tujuan kita mengikuti satu alur agar kita tidak bingung dalam mempelajari tapi bukan berarti kita hanya Mengklaim kebenaran hanya milik kita di dalam mata Syafi'i yang lain tidak ada, dan jangan membiasakan diri untuk banyak ikut berkomentar. Cukup, kalaupun itu kita menganggap itu salah, meninggalkan, pergi, mengucilkan diri itu jauh lebih baik ketimbang ikut-ikut komentar, ikut-ikut marah-marah, ikut, dan seterusnya. Saya pernah akan ceritakan suatu kasus di saat... Murid-murid kami itu sedang di suatu lembaga. Ada hujan seperti ini. Mereka tinggal di masjid. Jadi nggak ada udur untuk menggabungkan hujan, pajama untuk hujan. Tinggalnya di masjid. Yang kedua, hujannya cuma gerimis, tidak sampai membasahi. Orang jalan lama juga nggak akan basah. Cuman gerimis. Tiba-tiba imamnya melakukan jamak takdim maghrib dan isya. Maka pada waktu itu murid-murid kami mundur, mereka tidak ikut sholat. Tapi saya sudah selalu biasakan, biasakan kalian tidak ikut komentar, cukup diam. Itu yang mereka lakukan. Akhirnya mereka kemudian bertanya dan mereka mengadukan kepada salah satu guru kami dan akhirnya guru kami menegur jamaah itu dan menegur imamnya. Ini gimana? Imam nggak bisa fikih sholat, ini gimana jamaahnya? Karena ini nggak ada begini jamaah begini hujannya gerimis sedikit lagi pula santri semuanya tinggal di masjid gitu. nggak ada yang keperluan pulang pergi gitu untuk melaksanakan sholat untuk apa jama nggak ada jama itu kan ketentuan hukum pengecualian yang syarat-syaratnya semakin diperketat jangan mengambil syarat, -syarat yang perketat ini semoga dimelarkan diluaskan jangan ini sebagai contoh sehingga, kalau kita sudah bisa belajar, demikian ada orang lain, oh, saya nggak tahu, udah biarin aja dia. Bukan dalam tanda kutip ini, bukan semangat untuk menggembosi, tidak mengingkari kemungkaran. Bukan karena ada sebagian orang, ketika saya ngomong begini, berarti itu sama aja. Kita tidak ada kewajiban mengingkari kemungkaran. Banyak sekali kemungkaran yang tidak kita ingkari. Kita sibuk permasalahan-permasalahan yang sepele-sepele begini. Orang nggak so, sholat tuh di jalan-jalan banyak sekali. Udah kita ingkari, belum? Tapi giliran ada kawan kita yang sedikit tampilannya beda aja. Oh, kok sekarang begini tampilanmu? Repot sendiri kita. Di jalan-jalan masih banyak orang yang nggak sholat. Sudah kita ingkari, belum? Bukankah di berbagai tempat masih ada orang minum homer, orang berzina, biasa aja. Giliran ada kawan kita yang sedikit beda aja. Langsung keras dia suaranya hanya repot kan berarti semangat kita memang semangat yang salah bukan didasari dengan ilmu tapi hanya didasari dengan perasaan ini penting sekali untuk saya sampaikan mengapa karena jangan sampai saya tidak ingin sekali ketika seorang sudah belajar satu pendapat kemudian hanya pendapat saya yang satu-satu yang benar dan selalu ketika saya tanamkan kepada santri ingat ya kalau kita belajar fikih di dalam madhab syafi'iyah dan mengulas matan-matan itu kalian mungkin akan sangat jarang sekali mendengar sabda nabi dan ayat kenapa? bukannya tidak ada, banyak dan sangat mudah untuk dicapai tapi agar kita itu menuntaskan pondasi dulu kalau pondasinya sudah tuntas, maka kerangka-kerangka yang lain akan mudah dituntaskan. Ayat hadis cara memahaminya, sekali lagi kadang orang itu salah memahami. Fikih ini memang harus dibangun di atas dalil, benar. Tapi dalil itu perlu untuk dipahami dengan cara siapa kita memahami? Cara kita sendiri atau cara para ulama? ujung-ujungnya kita akan memahami dengan cara ulama oh enggak saya memahami sesuai dengan dalil yang ada tanya coba sebelum ada penjelasan dari gurumu dan ustadzmu kamu memahami apa di situ enggak akan paham kan itu bukti bahwasanya kamu sekarang sedang tersandra dengan pemahaman gurumu sama saja maka sehingga ini nasihat penting saya sampaikan agar kita tidak melampaui batas dalam berbagai macam sikap ketika kita mendapati berbagai macam perbedaan. Dan sekali lagi, orang awam itu, pemula itu tugasnya bertanya. Fas'alu ahla la ta'alamun. Apa yang ditanyakan bisa dikerjakan Alhamdulillah. Bukan apa yang ditanyakan sebagai amunisi untuk perdebatan tanya dapat amunisi tanyakan ke ustadz yang lain adu domba sering secara langsung atau tidak langsung yang bertanya ini telah mengadu domba antara satu ustadz dengan ustadz yang lain dan ini yang semakin memperkeruh suasana antara komunitas-komunitas komunitas dan kelompok-kelompok dalam Islam andai kata setiap komunitas dan kelompok itu berupaya untuk memperbaiki dirinya masing-masing maka ada akan banyak titik temu yang kita akan bersama di situ tapi selama semangatnya adalah menyerang yang lain dengan slogan mengingkari kemungkaran dan menegakkan ma'ruf maka di sini slogan ini akan terus berkibar dan serangan itu akan membabi buta ini salah satu bentuk cara fukoha mendidik cara berpikirnya seorang penuntut ilmu mereka tidak pernah mendidik pernah penuntut ilmu itu dengan cara berpikir yang tidak tertata semuanya tertata bayangkan meletakkan satu bab ke bab yang lain itu pun memiliki pertimbangan jangankan untuk berbicara meletakkan memilih bab ini kenapa didahulukan dari bab ini itu ada pertimbangannya jangankan kok asal jeplak aja ngomongnya ini begitu -man nah, ini Pelajaran-pelajaran yang sering saya sampaikan juga kepada santri, terutama agar ketika belajar fikih, belajar apapun itu, jangan hanya sebatas bab ini. Pelajarannya ini satu, dua, tiga, enggak. Kita juga harus mengambil ada di sana pesan-pesan yang tersirat yang mereka tuliskan, kenapa ini begini, kenapa ini begini, dan seterusnya. Ini penting, dan ini banyak kita temukan sering sekali dalam permasalahan ini apa hubungannya kok tahu-tahu sampai sana sampai sini memang ada sisi terbiahnya, sisi pendidikannya kepada para pemula dalam buku-buku mereka yang ringkas ada banyak disisipkan nasihat disisipkan kenapa ini didahulukan begini oh ini mengisyaratkan keadaan tertentu ini begini ini begitu masya allah sehingga kalau seorang itu belajar ilmunya menuntut ilmunya dengan kerangka yang baik, dengan runut, dengan tertib, maka maklumatnya ini juga akan tertib, sikap-sikap yang akan dilakukan juga akan baik. Tapi kalau belajarnya dalam kondisi tidak tertib, kerangkanya tidak tertib, tidak diberi juga perisai-perisai dan hal-hal yang membentenginya untuk berlebihan dalam menyikapi dalam beragama, maka ini berbahaya. Maka ini sangat berbahaya sama bahayanya kalau kita sekarang berbicara di sana ada orang-orang yang radikal terorisme atau itu bah, biar bahasa komunitas tertentu dalam bahasa komunitas yang lain di sana ada misalkan orang-orang yang berlebihan dalam mengkafirkan tapi di sana juga banyak orang-orang yang berlebihan dalam memusuhi kaum muslimin itu sama saja hukumnya mengkafirkan kaum muslimin dan memusuhi kaum muslimin sama aja bedanya ini kafir ini musuh belum mengkafirkan tapi sama-sama suatu hukum yang tidak boleh keluar kecuali dari ahlinya bukan dari sembarangan orang nah ini sebagai nasihat terakhir semoga bermanfaat nasihat untuk saya pribadi untuk mengingatkan juga itu karena namanya subhanallah dalam menyampaikan ada seringkali juga semangat anak muda gitu kesalahan-kesalahan sehingga perlu ya kita menyampaikan ini dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita selalu taufik dan hidayahnya ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh.